Guna melestarikan budaya asli daerah, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar parade budaya. Parade ini diikuti oleh 29 mobil hias yang mengusung tema cerita Panji. Inilah tari kolosal yang mengisahkan tentang cerita Panji. Salah satunya adalah tari Chandra Kirana yang mengisahkan pernikahan Pangeran Raden Panji Inukertapati dari Kerajaan Jenggala dengan Putri Kerajaan Kediri Dewi Chandra Kirana. Cerita yang menceritakan kisah kepahlawanan, kesetiaan pada bangsa dan kisah roman ini berkembang tidak hanya di Kediri namun juga ke mancanegara. Seperti Malaysia, Thailand, Kamboja dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dalam gelaran ini, sebanyak 29 mobil hias turut memeriahkan acara yang diselenggarakan di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, Minggu siang. Ingin memeriahkan acara Parade Fashion ini dan juga memperingati bahwa budaya Panji itu lebih dari segalanya. Ini lebih ke semuanya ya, jadi fleksibel untuk fashion dan juga untuk semuanya. Ribet nggak pemakaiannya? Sedikit ribet sih, soalnya ini 15 kilo, 14-15 kilo. Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan cerita dan sastra Panji kepada generasi muda. Bahkan rencananya, sastra Panji akan dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah khususnya di Kediri. Makanya kita mendorong bagaimana Panji itu populer, sumber-sumbernya di Kediri masih banyak dan hidup berkembang dengan baik. Itulah sebetulnya bahwa Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri mendorong upaya nasional untuk mengusulkan Panji menjadi masterpiece dunia. Parade ini juga dimeriahkan oleh kesenian dari Madura dan Bali serta menampilkan kreasi baju karnaval hasil kreasi dari siswa SMK se-Kabupaten Kediri. Rencananya acara ini akan digelar dari tanggal 16 hingga 22 Juli mendatang. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.